KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wal mujtami'in al-kiram wa khususan li ida'ah Didik TV KPM. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Teras Didik TV. Subhanallah, al-yawm sanata'allam 'anil mawdu' al-maddah al-syari'ah. Wa qabla hadha sami'na wa shahidna an sirah zatiyah al-mu'allim. Walaupun dan sekarang guru kita pada hari ini iaitu Ustaz Ismail bersama dengan kita di studio pada saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bakhair. Alhamdulillah bakhair. Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin di permulaan ini Ustaz boleh perkenalkan diri sebelah sedikit. Okey, taib. Ismi Ismail bin Khalil. Berasal daripada Johor Bahru dan sekarang ni bertugas di Ma'had Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam. Sabak Bernam. Selama masuk tahun ni 19 tahun. 19 tahun dah Ustaz. Lama tu Ustaz. Masya-Allah. Tawil jiddan. Masya-Allah. Wa al-an al-yawm sanata'allam 'anil maddah asy-syari'ah wa khususan li mawdu' al-aqiqah wal adhiyah. Naam ya ustaz. Naam. Sahih. Qabla hadza, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlu mengikut dan mengekalkan penjagaan SOP seperti biasa dalam musim begini. Jadi ustaz, sebelum kita mulakan, kita perlu pakai hand sanitizer. Ya. Jadi mungkin ustaz dulu. Okey, terima kasih Syafika. Okey, baik. Saya seterusnya. Okey, kita pakai dulu. Lepas kita dah pakai hand sanitizer ni, kita boleh buka face mask kita. Baik. Okey, baik. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkinlah sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mungkin saya nak tahu juga pandangan Ustaz tentang tajuk kita pada hari ini tentang subjek akikah dan juga adhiyah, sembelihan kurban dan juga akikah. Apa pandangan Ustaz tentang perkara ini? Okey, tajuk udhiyah dan akikah ni nampak mudah, tapi dalam pelaksanaan dia ada beberapa kekangan atau ada beberapa perkara yang perlu diambil tahu, perlu diambil kira oleh pelajar ataupun masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah akikah dan korban inilah kan. Jadi kadang-kadang ada timbul persoalan di kalangan masyarakat yang melaksanakan ibadah akikah ataupun korban berkaitan tentang masa, kemudian waktu pelaksanaannya, usia binatang sembelihan dan sebagainya. Dan ini yang perlu pelajar kuasai. Jadi apabila mereka tamat pembelajaran mereka dan mereka berada di sekeliling masyarakat, mereka mampu untuk menyebarkan maklumat secara tepat. Masya Allah, itu dia nak kata kan, penyampaian pada hari ini adalah untuk kita bagi maklumat kepada masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar pada hari ini, untuk mereka sebar-sebarkan di luar sana. Jadi kita dah dengar pandangan daripada guru kita Ustaz Ismail, tapi sebelum tu, sebelum kita nak mulakan seterusnya, kita nak dengar juga pandangan daripada murid-murid kita pada hari ini. Kita saksikan Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlul Aiman Biad Latif dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saya amat meminati mata pelajaran syariah ini kerana mata pelajaran ini amat penting kepada masyarakat dalam mengetahui sesuatu hukum apabila mereka melaksanakan sesuatu ibadah dalam kehidupan seharian. Apabila saya mempelajari mata pelajaran syariah ini, saya menjadi lebih memahami sesuatu hukum dengan jelas dalam melaksanakan ibadah. Lalu saya dapat menerangkan kepada masyarakat di luar
yang masih dalam kekeliruan dalam mengetahui sesuatu hukum apabila mereka melakukan sesuatu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyarakat Kiasatina binti Zaimi dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Brina. Saya amat minati bantu pelajaran syariah. Syariah ada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 kita ada 3 bahagian, iaitu fiqhul ibadat, fiqhul nakahat dan fiqhul muamalat. Seterusnya untuk tingkatan 5 kita ada 3 bahagian juga, iaitu fiqhul ibadat, fiqhul muamalat dan fiqhul jinayat. Okey, tingkatan 4 fiqhul ibadat, kita akan belajar tentang solat istisqa, iaitu solat meminta hujan. Seterusnya kita akan belajar puasa-puasa sunat, puasa-puasa makruh dan puasa-puasa haram. Tak lupa juga kita akan belajar tentang zakat, ada zakatul fitrah dan zakatul amwal. Okey, untuk fiqhul munakahat kita akan belajar tentang talak, puluk, puasa dan lain-lain. Fiqhul muamalat pula kita akan belajar tentang al-bai', al-ijarah, al-i'arah dan lain-lain. Okey, tingkatan 5 fiqhul ibadat, kita akan belajar tentang solatul khusuf wal kusuf, iaitu solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan. Seterusnya kita akan belajar tentang al-haji wal umrah. Dan seterusnya kita akan belajar al-zaba'ih, iaitu sembelihan. Dan akhir sekali kita akan belajar udhiyah wal akikah, iaitu korban dan akikah. Okey, fiqhul muamalat kita akan belajar tentang ukudu ta'minat dan ukudu ishtirak. Dan akhir sekali fiqhul jinayat, kita akan belajar tentang hudud, qisas dan ta'zir. Itu sahaja isi kandungan buku teks syariah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Harapan saya semoga pelajar di luar sana yang mengambil subjek syariah semoga anda berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratu Sofia binti Hassan dari Santi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Salahuddin. Saya amat gemar mempelajari mata pelajaran syariah di sekolah kerana saya dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan kehidupan agama Islam. Selain itu, saya juga dapat lebih mengenali dan memahami bagaimana cara hidup Islam. Di dalam buku teks Al-Syariah, banyak menerangkan tentang hukum hakam di dalam satu perkara, pendalilan, undang-undang yang telah disyariatkan dan sebagainya. Dari situ, saya akan mudah berhadapan dengan situasi-situasi di luar. Jadi, harapan saya kepada pelajar yang mengambil subjek ini, saya berharap agar terus berusaha untuk mendapatkan mata pelajaran yang cemerlang dan dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari di luar sana nanti. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ibu kepada Nurul Aini binti Amir Syarifuddin, pelajar tingkatan 5 Al-Farabi, Samti Sa'as berarti 38, mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan seluruh calon calon SPM 2021. Semoga kejayaan bersama anda. Dan tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang meraikannya. Didik TV KPM. Ha, sebentar tadi kita sudah melihat pandangan-pandangan daripada murid-murid di sekolah dan subhanallah mereka sangat-sangat bersemangat untuk mempelajari pendidikan syariah. Dan hari ini kita nak berjumpa dengan murid-murid yang akan datang bersama dengan kita pada kelas pada pagi ini. Tetapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Antum ma'ana Barnamij Teras Didik TV. Hari ini kita nak bercakap tentang pendidikan syariah berkaitan dengan akikah dan juga korban. Jadi Ustaz, untuk permulaan inilah Ustaz mungkin ada sedikit pandangan ataupun cerita sedikit berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Okey, tajuk korban al-udhiyah wal-akikah, satu tajuk yang
hampir menyerupai. Mm-hmm. Ya. Dia berkaitan tentang sembelihan. Yeah. Sembelihan semada kambing, binatang ternak kambing, lembu ataupun unta. Mm-hmm. Kan, tapi kedua-duanya memiliki matlamat ataupun kehendak al-ghard al-mukhtalif bainahuma. Di antara kedua-duanya ada perbezaan. Yang satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mm-hmm. Yang satu lagi untuk memerdekakan seorang kanak-kanak yang baru lahir. Begitu saya. Maksudnya ada perbezaan sampai begitu sekali. Yeah. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang ni, Ustaz, bukan saya seorang sahaja yang nak join kelas Ustaz pada pagi ini. Tapi kita juga ada bersama-sama dengan kita, murid-murid yang akan menyertai kita pada hari ini. Baik. Dan jom, siapakah mereka? Jom kita lihat di belakang ni. Okey. Ini dia murid-murid kita yang akan turut bersama dengan kita pada hari ini. Jadi, mungkin kita boleh buat perkenalan diri dahulu untuk setiap murid. Silakan. Setiap pelajar boleh memperkenalkan diri masing-masing. Saya ambil bermula daripada Nurul Aini. Silakan, Nurul Aini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Aini Bintang Putin. Saya dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, dan saya tingkatan 5. Baik, boleh teruskan kepada pelajar yang seterusnya, Amira Natasha. Kita teruskan kepada Sumayyah. Silakan Sumayyah. Boleh dekatkan mic dengan... Okey, boleh dekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siti Sumayyah binti Nuruddin. Saya sekolah di Islam Muhammadiyah Pekan Sabah. Dan saya... Okey, terima kasih Sumayyah. Kita minta daripada Nurin untuk memperkenalkan diri. Silakan Nurin. Nama saya Nurin Farhani binti Fajar. Saya bersekolah di Santi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey. Nasrah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasrah binti Farhani daripada Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah Pekan Sabah. Dan yang terakhir, Yasmin. Silakan Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Yasmin Awani binti Abdul Hamid dan saya berada di tingkatan 5 di Sekolah Agama Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Aywa. Itu dia pelajar-pelajar yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Dan kalau jadi Ustaz, kita nak perdengarkan daripada murid-murid kita, mungkin mereka pun nak join sekali untuk kita dengarkan perbincangan daripada Ustaz pada hari ini berkaitan dengan subjek kita yang khusus topiknya berkaitan dengan kurban dan juga akikah. Ya, betul. Jadi untuk permulaan ini mungkin Ustaz boleh teruskan. Saya serahkan kepada Ustaz untuk perkongsian hari. طيب ان شاء الله في هذه الحلقه سنستمع عن موضوع الاضحيه والعقيقه من ضمن قسم فقه العباده. طيب اولا pada permulaan setiap daripada pembelajaran tajuk-tajuk syariah ni fiqh ibadah atau muamalah atau munakah dan seterusnya, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan pengenalan ta'rifat, okey, ta'rif tentang al-udhiyah wal-aqiqah. Jadi apakah yang dimasukkan sebagai al-udhiyah dan juga al-aqiqah? Al-udhiyah lughatan bermakna mustaq min ad-duha wa huwa irtifa'u syams. Amma istilah ma yuzbahu min al-an'am taqarruban ila Allah yaum al-'id wa ayyam at-tasyrik. طيب هذا هو تعريف للأضحية. أما تعريف للعقيقة لغة مشتاق من العقة بمعنى القطع. طيب أما تعريفها على الاصطلاح ما يذبح للمولود عند الولادة وخلق الشعر. عند الولادة وخلق الشعر. طيب أريد من واحد من الطلبة بقراءة تعريف اصطلاحي للعقيقة.
ممكن نورين تقرأي بهذه بهذا التعريف نورين boleh tolong bacakan تعريف نورين boleh tolong bacakan تفضلي تعريف مقياس عقيقه العقيقه حقيقه اصطلاحا لغتي ايوه اصطلاحي ما يصبح للمولود عند الولادة وخلق شعره apa maksud dia ya apa yang disembelih sembelihan untuk bayi yang baru lahir untuk yang baru lahir okey dan seterusnya mencukur rambutnya okey terima kasih Nurin jawapan yang baik taib kemudian saya nak tahulah tentang odia ni dia ada dia punya tempoh masa fi lelodia fatrat muayyana mungkin wahid minat talabah yashrah lana an hadhil fatrah al-khasah lil-udhiyah mungkin Yasmin boleh jelaskan tempoh waktu udhiyah ni pada waktu bila silakan Yasmin hari tashrik hari tashrik kemudian ada selain daripada tempoh waktu tersebut pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Sebelumnya ada tak? Apa ya? Pada hari sebelumnya. Okey, betul. Tepat sekali. Pada hari raya yang pertama, hari raya haji. Oh, maknanya ada tempoh-tempoh yang tertentu. Ya, saya. Okey, dia bermula pada 10 Zulhijjah dan berakhir pada 13 Zulhijjah. Jadi dia ada 4 hari. Dan pada hari-hari tersebut kita boleh berpuasa ke? Pada hari tersebut kita tidak digalakkan untuk tidak berpuasa. Tidak digalakkan berpuasa. Okay. Baik. Yaumul Aid itu hari yang antara hari yang diharamkan berpuasa. Berpuasa. Maknanya tempoh-tempoh hari tersebut memang akan mereka lakukan korban ini ataupun bagaimana? Ya, saya. Umat Islam digalakkan untuk melakukan ibadah korban. Okey. Dalil ad-dalil min al-Quran fasalli li rabbika wanhar. Auzubillahi minasyaitanir rajim fasalli li rabbika wanhar. Amma dalil min al hadis qala nabi sallallahu alaihi wasallam dhahan nabi qala dhahan nabi bi qabashin amlahaini aqranaini dhabahuhuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih dua ekor kambing yang besar yang memiliki tanduk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri sambil baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan basmalah dan bertakbir dan ketika sembelihan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di antara badan dan juga kepala kambing tersebut untuk menyembelihnya. Jadi berdasarkan hadis ni sebenarnya dia ada dia punya proses sembelihan, kemudian bentuk binatang yang digalakkan untuk kita memilih untuk sembelihan korban tersebut. Maknanya daripada hadis ni ustaz dia dah jelaskan tentang cara-cara bagaimana untuk kita menyembelih haiwan tersebut. Ya saya. Manakala dalil daripada hadis, saya minta seorang pelajar baca, boleh? Baik, boleh. Silakan pelajar. Silakan. Siapa volunteer nak baca dalil daripada hadis? Boleh kita teruskan? Tentang akikah. Siapa nak volunteer? Ha, jom. Silakan. Okey, Nurul Aini. Tafadhali. Buka mic. Boleh buka mic? Okey. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa an al-ghulam syataini wa al-jariyati syatan. Baik, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa an al-ghulam bi syataini wa an jariya bi syatin. Jadi kalau kata anak lelaki tu dia kena sembelih dua ekor. Dan untuk anak perempuan
Ibu bapa dia kena sembelih seekor kambing. Okey, jadi dia ada hukum lain sebenarnya tentang jumlah ni. Sebentar lagi kita akan tahu. Baik, baik. Sebab kita pun nak tahu kenapa ada beza antara lelaki dan perempuan. Kenapa lelaki banyak ke? Perempuan sikit ke? Perbezaan tu kan? Okey. Boleh teruskan Ustaz? Okey. Seterusnya, hukum udhiyah dan akikah. Okey. Saya minta daripada Amira. Amira boleh tolong jelaskan hukum udhiyah dan juga hukum akikah. Hukum udhiyah ni dia sunnah atas siapa? Dan akikah sunnah atas siapa? Tolong Amira. Boleh Amira. Hukum udhiyah ala fardi sunnatu mu'akad wa yukrohu takroha ala qadri alaiha. Okey. Walakin hukum akikah. Wasil? Hukum al-aqiqah sunnatun mu'akkadatun. Hukum al-aqiqah mu'akkadatun qabla bulur. Aywa. Jadi, hukum akikah ni sunnah mu'akkad. Okay. Sebelum pelajar tersebut atau kanak-kanak tersebut dewasa. Manakala dia sunnah mu'akkadah tu untuk kedua ibu bapanya. Melaksanakan akikah bagi pihak anaknya. Maknanya akikah tu yang bertanggungjawab ataupun memang dilaksanakan tu hanyalah untuk ibu ayah lah. Ibu ayah untuk buat untuk anak-anak. Berbeza dengan udhiyah. Udhiyah ni bagi individu. Dia sunnah mu'akkad. Sunnah yang amat-amat dituntut. Okey. Jadi ada hukum-hukum lain bagi akikah dan juga udhiyah ni sebenarnya. Maknanya banyak lagi hukum-hukumnya Ustaz. Ya saya. Masya-Allah. Dia bukan satu hukum saja. Bukan satu hukum sebab dia berkaitan dengan banyak perspektif dan sebagainya. Tapi sebelum tu Ustaz, saya pasti Ustaz ada banyak jelasan. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM. Antum ma'ana fi bernamish teras Didik TV dan hari ini subjek kita berkaitan dengan kurban dan akikah. Sebentar tadi kita bincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan akikah. Tapi sebelum tu, saya yakin Ustaz pun ada perbincangan yang lebih lanjut berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan kurban dan juga akikah. Jom kita dengarkan. Tayyib, al-hukm asal ni lil udhiyah sunnatun kifayah. Tadi kita dah tahu sunnah mu'akkad ala far. Tapi sunnah kifayah untuk siapa? Sunnatun kifayatun ala ahlil baitil wahid. Faiza dhaha ahaduhum an ahlihi hasalat sunnatul udhiyah fi haqqil jami'. Jadi udhiyah ni kalau ianya telah dilaksanakan oleh salah seorang ahli keluarga, maka ahli keluarga yang lain juga turut mendapat pahalanya. Oh, macam tu. Maksudnya satu ganjaran yang besar lah Ustaz. Ya, saya. Kan? Dia boleh share. Boleh share macam share, tu. Kongsi. Kongsi. Manakala hukum akikah pula, sekiranya ilam yu'aik hatta bulugh, bulugh al-walad, aw-sabiyah, hatta al-bulugh, yaskutu talab anil ab. Kalaulah sampai dewasa ibu bapanya tidak berkesempatan untuk melaksanakan akikah, jadi tuntutan tersebut gugur kepada ibu bapanya untuk melaksanakan ibadah akikah itulah. Wal ahsanu inda iza ayauka an nafsi tadarukan lima faj. Jadi seseorang individu tu yang belum akikah lagi, dia digalakkan untuk dia melaksanakan ibadah akikah bagi dirinya sendiri walaupun dia sudah dewasa. Okay. Sebelum usianya orang kata sebelum mati, dia digalakkan untuk melaksanakan ibadah akikah tersebut. Maknanya Ustaz, maksudnya bila seseorang tu bayi, tanggungjawab dia kepada mak ayah. Tapi lepas dia dah dewasa,
Kalau mak ayah tak buat, kita kira boleh serahkan pada diri sendirilah. Ya. Yeah. Oh, right. Baik. Masa orang tengah buat korban tu, ibadah korban ramai-ramai tu. Boleh sekali ni? Dia selit satu. Oh, boleh selit satu. Boleh selit. Orang ambil 6 bahagian untuk korban, dia jumpa dengan apa, Tok Imam Masjid dia, Imam Karya dia, dia kata, saya nak masuk satu bahagian tu yang lebih satu bahagian untuk akikah. Oh, boleh? Okey, baik. Okay. Dia boleh gabung. Boleh gabung terus. Gabung untuk apa, udhiyah atau korban dan juga akikah pada satu binatang, lembu lah. Okay, kambing tak boleh, lembu saja boleh. Lembu saja boleh. Lembu atau unta lah, binatang yang besar. Okey, dia ada satu lagi hukum yang orang kata dia agak special bagi korban ni. Hukum wajib. Bila jatuh hukumnya wajib ya? Boleh saya minta seorang pelajar? Boleh. Mana bila kita boleh tahu hukum wajib? Wajib bila hukumnya jadi wajib? Fadli. Apabila seorang itu bernazar. Okey, bila seorang itu bernazar. Yang kedua? Bila dia telah berniat dan memilih binatang tersebut. Betul? Okey, terima kasih Yasmin. Okay. Terima kasih Yasmin. Wajibatun ala man nazara au ayyanahu. Maksud dia dah bernazar ataupun dia pilih. Inni nazartu audahi hadhihi sanah. Saya bernazar untuk saya melakukan ibadah korban pada tahun ini. Jadi dia niat tu, niat nazar tu dah jadi hukum wajib. Ataupun lau najahtu hazal amri saqumu bil udhiyah. Kalau saya berjaya dengan urusan perkara ini, saya berjaya dengan peperiksaan SPM dengan kejayaan yang cemerlang, saya akan melaksanakan ibadah korban. Dia jadi wajib. Maknanya ustaz, kalau contoh ada murid-murid kita di sini yang berniat untuk bernazar kan, kalau SPM dapat begini, mereka perlu buatlah korban begitu. Ya, saya. Perlu buat. Sama juga kalau seorang tu dia memilih, dia memilih raitu hazil baqarata lil udhiyah. Saya pilih atau saya bela lembu ini untuk dilaksanakan ibadah korban, maka dia jatuh hukum wajib juga. Baik. Terus. Okey, seterusnya. Okey, bagaimanakah cara kaifa nakhtaru al-am lil udhiyah awil aqiqah? Jadi apa cara kita nak memilih dia tu? Al-an'am al-mashru'a lil udhiyah wal aqiqah. Jadi dia ada binatang yang tertentu, bukan semua boleh. Kita tengok orang bela rusa banyak kat kampung, kita nak bela rusa, nak sembelih rusa. Tak boleh. Jadi apa tu, an'am masyru'a lil udhiyah wal aqiqah minha al-ibil wal ghanam wal baqar. Unta, lembu dan juga kambing. Kemudian sah aqiqah. Nahkum bisihatil aqiqah anil walad bisyatin wahid. Boleh juga aqiqah seekor kambing untuk seorang kanak-kanak lelaki. Boleh juga. Tadi kita cerita dua kan. Tapi kalau kata keluarganya tu agak, orang kata masa tu dia ada keperluan lain, jadi dia nak sembelih seekor. Boleh? Dia nak sembelih seekor. Disebabkan ada keperluan lain. Tak mampu untuk yang tu, kita boleh guna kan? Nak jumpa orang kata ramai sikit kan. Nak beli kuih tu, kuih ni. Maklumlah orang kita Melayu ni macam-macam juadah ada kan. Kalau Arab dia senang je. Kambing, roti. Dah settle. Okey. Kemudian boleh juga akikah pada satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ataupun unta. Dia boleh campur. Dia ambil satu bahagian atau 2 bahagian. Jadi, maknanya kalau kita campur tu untuk seorang sahaja je ke ataupun boleh berlainan nama? Jadi berlainan nama. Tukang sembelih tu dia akan niatkan, okey, berapa bahagian untuk akikah dan berapa lagi untuk korban. Untuk korban. Untuk satu sembelihan yang besar tadi itulah yang boleh dibahagi kepada 7. Tapi afdal lah. Afdal syatani anil walad. 2 ekor kambing untuk kanak-kanak lelaki. Okey, waktu. Waktu udhiyah dan juga waktu akikah. Saya minta daripada Isyadah, Nasrah. Boleh Nasrah tolong bacakan, jelaskan kepada kita bila waktu dia? Boleh Nasrah. Waktu udhiyah. Ba'da solat Idul Adha ila ghurubi syamsi akhir ayyamut tasyrik.
طيب بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس أيام التشريق أما وقت العقيقة متى تكون العقيقة؟ بعد انفصال جميع المولود من بطن أمه حتى بلوغه والأفضل يوم السابع ولادته. أوكي جدي waktu udhiyah, syukran lelaki. Terima kasih. Waktu udhiyah, selepas solat Aidul Adha. Hari ke-10 tu, habis solat, habis dengar khutbah raya. Mm-hmm. Kalau kata dia tak sempat dengar khutbah hari raya ke apa, dia nak lari balik untuk buat persiapan pun boleh juga. Ha, kemudian baru dia melaksanakan ibadah udhiyah. Sampai hari ke-13, sebelum tenggelam matahari. Manakala waktu akikah, selepas lahirnya kanak-kanak. Dan afdalnya pada hari yang ketujuh. Afdal pada hari ketujuh kelahiran. Okey. Kemudian sekiranya seperti yang kita nyatakan tadi, sekiranya kedua ibu bapanya tidak sempat, mana tahu ayah dia bekerja selalu offshore kan. Selalu offshore. Ataupun ayah dia kapten kapal, bukan kapal terbang, kapten kapal laut. Dia ni keluar sekali keluar 2 bulan, 3 bulan kan. Jarang berjumpa dengan keluarga. Jarang berjumpa. Tahu-tahu berjumpa dah besar dah nak dia tak sempat nak buat. Maknanya dia boleh sendiri buatlah. Dia boleh buat sendiri. Okey. Kemudian ada syarat-syarat khusus untuk udhiyah dan juga akikah. Yang pertama an-niyah. An-niyah 'inda dhabhi. Wasani al-an'am. Al-an'am takunu min al-ibil wal baqar wal ghanam. As-salis as-sinnu, usia. Kalau kita tengok berapa umur kambing atau lembu atau unta yang boleh kita buat sembelihan ni, akikah ataupun korban. Jadi al-ibilu la yaqil min 5 sanawat. Bagi ibil. Kemudian bagi bakar dan ma'as la yaqir an sanatain. Okey. Ma'as ni sejenis kambing juga. Tapi dia lain sikit. Lain sikit, Ustaz. Kemudian ada satu lagi ad-da'nu. Da'nu ni dia macam kibas. Dia macam biri-biri. Macam biri-biri ke? Ya, saya. Dia spesies kambing juga. Tapi dia mesti tidak kurang daripada setahun. Sebab badan dia cepat membesar. Ad-da'nu. Al-akhir, as-salamatu minal quyub. Syarat terakhir bagi binatang untuk kita lakukan ibadah udhiyah ataupun korban, mestilah dianya selamat daripada aib. Dia ada empat aib. Apa tu Ustaz empat tu? Di antaranya, al-arja, wal-ajfa, kemudian lagi dua lagi tu. Al-arja, wal-ajfa, tak silap saya. Maknanya kecacatan ke macam tu Ustaz? Aywa, al-aura, wal-amya. Dia ada buta mata, dia ada tempang, kemudian badan dia terlalu kecil, kurus, itu pun tak boleh juga. Okey, seterusnya sunanul udhiyah, boleh saya minta daripada Aini, Nur Aini, untuk membacakan sunanul udhiyah, tiga daripada sunat udhiyah, silakan. Buka mic, boleh? Sunan udhiyah, as-salatu ala nabi, isnain istiqbalu qiblah, salasan ad-du'a bil qubuli ka'anna yaqulu Allahumma taqabbal minni. Bagus. Terima kasih. Selepas dia buat sembelihan udhiyah, kadang-kadang orang kita ni dia seronok. Seronok apa? Seronok dia nak tengok lembu tu yang disembelih tu kan. Dah lembu tu seekor, tapi nak mengerjakan seekor lembu tu sampai 7-8 orang ramai, kan? Betul, ramai, yang berikat kaki depan, kaki belakang, dia terik, tambak kat sana, tambak kat sini, kan, yang duduk kat atas belakang badan dia, kan, dia terlupa nak baca doa selepas korban tu, kan, Allahumma taqabbal minni, kan. Jadi ini yang perlu diambil perhatian. Maknanya Ustaz, doa tu untuk Allah terima kita. Ya, saya, ya Allah, terimalah ibadah aku ini. Masya, kan. Begitulah. Okey. Jadi kemudian digalakkan juga yahduru mudhahi udhiyatu binafsi. Kalau ikutkan orang yang buat korban ni, dia mendatangkan binatang korban tu dengan dirinya. Tapi orang kita ni sekarang takut lah kan, orang lembu besar tu kan. Dia nak buat korban untuk seekor tu, dia terik lembu tu kan. Jadi kalau dia takut, tak apa, dia cuma hadir di situ, sudah memadai. Kemudian mereka digalakkan tidak mencukur rambut dan juga tidak memotong kuku daripada hari pertama Zulhijjah sampailah hari ke-10 atau 13 waktu dia nak buat korban tu.
Ini antara cara-cara panduan lah yang diberikan lah kan. Ya, untuk saya. Kita ikut lah sebagai ya, untuk cara kita nak buat adhiyah. Ya saya. Berbanding. Mungkin ada penjelasan daripada Ustaz lagi. Saya yakin lepas ni ada lagi tentang korban, tentang akikah kan berkaitan dengan ni. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, para penonton sekalian, jom kita sama-sama berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM. Antum ma'ana fi barnamij Teras Didik TV. Dan hari ini al-yawm sanata'allam 'anil mawdu' 'anil maddah asy-syari'ah khususan fi al-mawdu' al-adhiyah wal-aqiqah. Dan hari ini kita belajar tentang asy-syari'ah, tentang topik yang lebih khusus berkaitan dengan korban dan juga aqiqah. Sebentar tadi kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz berkenaan dengan cara panduan, hukum hakam berkaitan dengan aqiqah dan juga adhiyah. Tapi selepas ini saya pasti mungkin Ustaz ada penjelasan lebih lagi berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Tadi kita telah mengetahui tentang beberapa perkara, isu tentang sunat-sunat korban, udhiyah. Okey, sekarang kita nak tahu pula apa sunat-sunat akikah. Jadi saya minta daripada seorang pelajar, Nasra, boleh tolong jelaskan sedikit dua atau tiga sunat-sunat akikah. Silakan Nasra. Tafadhali. Yuzbahu fi awal nahar. Ayuh. Wa adama takfir azami zabihah. Ayuh. Pasal ni? Adama takfir azami zabihah. Wal-akhir, ijabah ukhra. Adama ta'akhur an sinil buluh. Adama ta'akhur an sinil buluh. An sinil buluh. Aywa. Ijabah sahihah. Syukran kathiran. Okay. Nasrah. Syukran lelaki. Okey. Jadi, Nasrah dia menjawab tadi, dia menyatakan di antara sunat-sunat akikah ni yang pertama, jangan kita patahkan tulang binatang akikah haiwan. Kesianlah Ustaz, kau nak patahkan tulang tu kan? Selepas kita sembelih tu, kalau ikut kan boleh kan? Nak buat sup ke apa kan? Kita nak cincang-cincang dia punya tulang tu, tak perlu. Just orang kata, kalau kita nak potong tu, kita ambil bahagian sendi dia. Bukan tak boleh langsung, boleh. Mungkin kat rumah tu dia tak ada kawah besar kan? Ada kawah kecil je. Dia pakai periuk noksa je kan? Jadi dia ambil pada bahagian sendi saja. Potong situ, kemudian dimasak. Itu sebagai untuk akikah lah Ustaz? Untuk akikah. Kalau udhiyah boleh. Boleh nak potong macam mana, segitiga, potong bintang ke apa. Boleh. Kemudian dia tidak boleh melepasi, digalakkan tidak melepasi usia baligh. Ada mutakhiri an sinil buluh. Kemudian tasmiyah tu doa, membaca tasmiyah, basmalah dan juga doa. Bismillah, Allahumma laka wa ilaika aqiqatu fulan. Ya Allah, ini untuk kamu dan kepada kamu aqiqah si fulan. Tapi maknanya ini bacaan daripada ibu dan ayah lah. Ibu dan bacaan ayah baca. Bacaan daripada ibu dan ayah dia. Untuk anak dia. Untuk anak dia. Kan? Kemudian dia kena sembelih pada siang hari. Yuzbahu fi awalin nahar. Pada siang hari. Jadi yalah, kalau malam tu mungkin dah membahayakan. Takut putus dia punya urat dia tu kan. Takut nanti mudarat kan. Takut tak lepas nanti kan. Tengok-tahu satu je putus kan. Mati-mati dah. Nanti jadi bangkai dan sebagainya. Tak boleh lah jadi akikah. Teruskan Ustaz. Okey, seterusnya. Istibabu tabkhi al-aqiqah huluwan wa yakuluha wa yahdi aw yatasaddaq syai'an minha. Digalakkan, disunahkan untuk memasak daging aqiqah tersebut dengan manis-manis, ada rasa manis dan dia memberi hadiah sebahagian daripada masakan tersebut. Ambil sikit untuk rumah, baki tu sedekah, hadiah untuk orang kampung jiran dan sahabat handai. Kemudian antara sunnah akikah yang terakhir, tasmiyatul maulud yaumus sabi' wa halqu sya'rihi wa tasaddaq biwazni zahaban aw fiddah. Ini agak kurang orang buat. Okay? Ini maksudnya apa Ustaz? Dia kena menamakan anak tersebut
waktu hari ketujuh. Okey. Kemudian cukur rambut dia tu, rambut bayi tu, lelaki atau perempuan, ditimbang berat rambut tersebut, kemudian dinilaikan berat tu sama dengan berat timbangan emas atau perak, dan dia bersedekah. Ini kurang orang buat. Jarang-jarang dilakukan. Jarang-jarang dilakukan. Mungkin lepas ni kita boleh lakukan. Kita boleh praktis sebab benda senang, yeah, kan? Betul. Okey, kemudian dalam bahagian udhiyah dan akikah ni, dia ada beberapa isu. Saya minta daripada Yasmin, saya nak tanya, and this soal, hal yajuz tashriqun niyah baina zabiha wal aqiqah lil zabiha wahidah lil udhiyah wal aqiqah. Boleh tak kita gabungkan niat pada satu sembelihan korban, binatang korban tu, kita nak buat akikah dan juga korban Adhiyah pada saat udhiyah untuk seekor lembu tu? Boleh ke? Boleh tak? Ya juz tashriq baina al-adhiyah wal-akikah fi bakarah wahidah ka'inna yakuna subuh akikati wal-baki udhiyah. Yang kedua, la yajuz tashriq niyah adhiyah ma'al-akikah fi syaitan wahidah. Al-ijabah sahihah, mumtazah. Mumtazah. Barakallahu alaiki. Terima kasih. Tak boleh untuk seekor kambing. Kita dia kena berbeza. Untuk kita gabungkan niat. Contoh, dia buat tu, kalau kata dia buat pada waktu hari raya korban. Kan? Tapi dia nak buat apa? Akikah. Jadi dia mesti niat akikah saja. Dia tak boleh gabungkan. Cuma dia ambil kesempatan pada waktu hari raya korban tersebut. Untuk dapatkan fadilat ataupun kesempatan. Waktu orang ramai berkumpul, ahli keluarga semua ada kan. Itu dibolehkan. Akan tapi pada lembu atau unta, dibolehkan. Patut ada dua hukum tadi. La yajuz dengan yajuz. La yajuz dan juga tak harus. Yajuz. Baik. Kemudian, kita ada satu lagi isu. Untuk akikah ni, dia orang kita selalu dia buat apa tu, cukur rambut. Betul-betul, Ustaz. Biasa orang kita buat cukur rambut, ada pulut kuning, bagai-bagai. Yang tu dikatakan adat ke macam mana, Ustaz? Kadang-kadang kan, jemputan, cukur kenduri, tahlil doang selamat, cukur rambut, cukur jambul. Cukur jambul kan. Jadi, ia adalah satu sunnah yang sunnah digalakkan oleh Rasulullah SAW. Cuma orang kita dia pakai nama yang berbeza. Jadi itu dinamakan dalam Islam sebagai tahnik. Tahnik. Masuk kurma dalam bagi manisan kan, dalam mulut bayi tersebut kan, baby tu kan, baby comel kan. Okey. Tahnikul maulud. Boleh siapa-siapa jelaskan? Saya minta daripada Nurin. Nurin boleh jelaskan? Tahnik maulud ni macam mana? Silakan. Istihbabu ayyuhannikahu as-salihin au as-salihat inda wiladatihi bitamar au bishay ulu. Syukran laki, Muntazah. Baik. Barakallahu alaiki. Tahnik maulud ni, ya, orang kata cukur jambul, sampai dia cukur jambul tu, sebelum cukur jambul dia ada satu lagi proses. Yuhannikahu as-salihin aw as-salihat. Indahlah kita cari orang yang soleh di kampung kita atau kawasan kita tu, orang tok-tok guru, tok-tok alim kan. Supaya dia memberi tahnik atau menyuapkan manisan. Kalau ikut sunnahnya, manisan tersebut Rasulullah dia kunyah sedikit. Tamar tersebut kemudian diluahkan dan dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Masya-Allah, ada keberkatan di situ. Ada keberkatan di situ. Itu yang orang kata jangan main dengan cakap orang tua, mulut masin. Mulut masin, masya-Allah. Tapi dia bagi manisan pada bayi itu kan. Faham. Maksudnya di situ semua ada keberkatan daripada adhiyah, daripada akikah, itu semua ada keberkatan. Kalau tak ada orang tua lelaki, boleh juga orang tua yang wanita lah, yang perempuan kan. Masya-Allah. Waktu kelahiran pada hari ketujuh, untuk kita buat acara
majlis tahnik tadi tu. Majlis tahnik tadi, Masya Allah. Jadi terima kasih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Jadi sekarang ni, sebelum kita berhenti selepas ini, di hujung siaran, sebelum tu, saya nak kongsikan, satu ucapan daripada murid-murid di sekolah untuk guru-guru mereka yang tercinta. Jom kita lihat satu kad ni. Cuba tengok ni. Cantik, sangat-sangat cantik. Terima kasih cikgu. Dan kalau kita lihat, apa yang dikatakan dalam surat ni ataupun hadiah lah bagi saya, hadiah untuk guru-guru ni, dia kata, guru, engkaulah inspirasiku. Terima kasih atas semua ilmu engkau ajarkan kami dengan penuh sukacita hingga kami meraih cita-cita. Walaupun corona datang menderita, sekolah dan guru tetap disanjung di hati kita. Daripada SJKT Bukit Mertajam. Terima kasih murid-murid yang memberikan hadiah-hadiah ini kepada guru-guru mereka. Jadi Ustaz, sebentar tadi Ustaz cerita tentang tahnik, cerita tentang adhiyah. Mungkin Ustaz ada lagi sedikit penjelasan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk dia dan akikah ni yang sebenarnya dia nampak macam ringan. Ya. Yeah. Tapi dia berat. Tapi dia berat. Ha, dia berat. Dia berat dia tak mana tu. Kenapa dia berat tu? Ha, dia berat tu bila kata pelajar labudda ala jami' talaba bi hifdhi jami' mawdu' bilughatin arabiyyah. Bilughatin arabiyyah. Ya, asila satakunu bilughatin arabiyyah wa kadzalika al-ijabah. Wa hadha su'bah lil talabah. Fa insya Allah ba'da mumarasa ba'da fatrat zaman marra zaman fatra muayyana labudda alai ala jami' talaba bi ijtihad wa hifdhil jami' ma'lumat al mawjuda dakhil kitab bi surah jayyidah wa munaqqaha. Itu adalah pesanan Ustaz untuk murid-murid. Tapi Ustaz, kalau Ustaz boleh jelaskan sedikit tentang hikmah. Hikmah ni, hikmah adhiyah dan juga akikah tu. Hikmah adhiyah dan akikah. Kita dah tahu tadi tentang apa korban, tentang apa akikah kan. Jadi ada sedikit lah. Kalau kita nak tahu kenapa kita ni digalakkan tentang melaksanakan ibadah adhiyah. Yang pertama, adhiyah ni, korban ni ya. Dia ni untuk kita menghidupkan kembali sunnah Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim waktu disembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan sembelih saya. Saya nama Ismail juga. Kalau saya kena sembelih habis terus kan. Okey, kemudian asyukru ala ni'mati siha wal mal. Kita menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat kesihatan dan juga harta yang Allah kurniakan kepada kita. Kemudian dia memberi kegembiraan, ya surul muhtajin yaumal aid. Kalau kita tak mampu nak ambil seekor lembu, kita ambil satu bahagian lembu. Baik. Ataupun kalau kita tak nak ambil bahagian lembu, kita suka kambing, kita sembelih seekor kambing. Baik. Kita masakkan dengan niat korban dan kita agih-agihkan untuk orang kampung. Maknanya Ustaz, ini adalah satu pengorbanan kita lah. Ya. Sebagai tanda satu pengorbanan. Ya, saya. Dah setahun Allah bagi nikmat kan. Sekali pada satu masa tu. Kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kemudian hikmah akikah. Yuzhiru syukru lillah wa surur ala mauludi. Untuk kita tunjukkan kesyukuran kepada Allah. Kan? Dan juga kegembiraan kita atas kelahiran bayi kita tu. Yang kedua, imtisalu sunnah nabawiyah. Imtisalu sunnati nabawiyah indal maulud. Kita menyambung. Mengikut contoh. Daripada kita menyambung apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada cucunya. Sayyidina Hasan dan juga Husain. Dan ini adalah antara hikmah-hikmah lah Ustaz. Hikmah-hikmah yang Ustaz kongsikan pada hari ini kepada kita semua, murid-murid yang berada di studio juga, tentang adhiyah dan juga akikah. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang turut bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah selepas ini kalau kita keluar, kita dah tahu tentang hukum hakam. Kita dah tahu tentang bagaimana cara-cara panduan, sunnah-sunnah yang boleh dilakukan bila mana kita nak buat korban dan juga akikah. Jadi syukran lakum li tulab. Jadi sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita pada hari ini. Jom sama-sama kita ucapkan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pertunjukannya. Masya Allah. Jadi syukran lakum. Syukran juga Ustaz untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi di lain hari tentang topik-topik yang pelbagai lagi insyaAllah. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi di lain hari. Terus bersama dengan kami, Teras Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Orang lain. Saya berasa gembira karena walaupun guru tugas tapi baik hati. Karena guru memberi ilmu. Terima kasih Cikgu karena telah mengajar saya dengan baik. Terima kasih Cikgu dan semoga Cikgu sehat selalu. Do you know the meaning of teacher? T. Thoughtful. E. Exciting. A. Amazing. C. Careful. H. Helpful. E. Efficient. R. Reliable. Reliable.